Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate, ya guys ya. Kabar viral hari ini, Arya Saloka kepergok curhat soal ini usai hengkang dari Ikatan Cinta. Ini kata Arya Saloka. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Dilansir dari Grid Hype ID, sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka memang salah satu tontonan yang diminati publik. Sayangnya beberapa waktu lalu Arya Saloka, salah satu pemeran utamanya, putuskan hengkang dari sinetron yang membesarkan namanya itu. Mengetahui hal ini, netizen lantas meminta Amanda Manopo untuk ikuti jejak Arya Saloka yang telah dulu mundur dari Ikatan Cinta. Namun melansir Tribun Medan, Amanda Manopo justru memberikan balasan menohok yang diduga menyindir suami Putri Ani itu. Pasalnya mantan kekasih Billy Syaputra ini menyinggung soal tanggung jawab dan kepercayaan. "Lah, saya kan hanya menyelesaikan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan saya. Jangan sampai kita mulai baik-baik mengakhiri baik-baik gitu, profesional. Jangan sampai 1000 kebaikan akan hilang karena adanya satu kesalahan," tegas pemeran Andin ini. Ia mengaku tak ingin egois dengan meninggalkan orang-orang yang berjuang di balik kesuksesan Ikatan Cinta begitu saja. "Yang punya keluarga kan enggak kita doang. Yang punya keluarga di sini ada 300 orang," kata Amanda Manopo. 300 orang itu punya problem masing-masing, punya keluarga masing-masing, masalahnya masing-masing. Jadi sedih kalau kabur gitu aja, kata Amanda Manopo. Usai Amanda Manopo memberberkan unek-uneknya, tak lama kemudian Arya Saloka kepergok curhat di media sosial bak jawab sindiran lawan mainnya itu. Mengutip dari banjarmasinpost.co.id, curhatan tersebut disampaikan melalui tulisan yang diunggah di Instagram story @aryasaloka. Di antaranya, Arya Saloka membahas soal dunia per-actingan. Ia menjabarkan beberapa sikap seorang aktor yang saat ini sedang berperan dalam satu film. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.